Podcast. Kali ini saya akan melakukan inspeksi di satu tempat. Oke, siap-siap, kita mau berangkat. Saya mau ganti safety shoes ini, guys. Safety shoes. Terus bawa tas. Terus kita tutup dulu. Oke. Mau ganti backpack dulu, guys. Oke. Terima kasih, guys. Kita ketemu lagi di channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kalian pakai ini ya kan. Boleh sih cara merangkanya gini dulu. Go. Ke tang. Tot. Baru samiknya. Untuk samik bermacam-macam ukuran, ada yang ini, yang kali ini 6 ya. Langkah selanjutnya, bahkan udah, ram udah, baru kolet. Kolet. Iya, benar. Nah, satu juga, pinter juga ini. Nah, kolet, baru tang, master. Ini ada bermacam bentuk ya kan, ada yang panjang, long, ya. Ya, long cap, short. Apa middle cap, ini soft cap. Nah, ini kita karena tangannya masih utuh panjang, jadi kita pakai long ya, cap long. Terus ini ingat, jarum tangan nongol dari permukaan keramik itu maksimal adalah 12. Lebih daripada 12 tidak boleh, karena gas argon tidak mengaper untuk panjang ujungnya. Nah, 12. Good morning, selamat pagi. Kita ketemu lagi, guys. Oke, di channel yang sama, Nurul Mahmudin akan menampilkan beberapa video yang menarik. Oke, kita akan berikan video yang menarik buat Anda untuk direview. Terima kasih sudah nonton konten saya. Jangan lupa like, subscribe-nya, guys. Oke, guys. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana kita ngerakit apa ini pengelasan untuk GTAW. Jadi, ada beberapa bagian. Ini stangnya, termasuk untuk switch-nya. Terus ini body collet-nya, ada dua jenis, jangan salah ini, guys. Oke, dua jenis, yang ini gas lens dan yang ini konvensional collet biasa. Terus ini ada beberapa macam keramik, guys. Jadi keramik, kalau ini pasangannya yang konvensional, terus ini keramik dengan pasangannya yang gas lens. Ya, jadi ini gas lens ini spesial, body collet sama keramiknya spesial, guys. Oke. Terus ini apa ini namanya, guys? Ini namanya jarum. Ini jarum ini. Kalau dalam dunia welding ini namanya tungsten. Jadi tungsten asalnya belum runcing. Ujungnya belum runcing. Jadi nanti perlu kita bikin runcing, kita runcingkan permukaannya ini sampai runcing. Jangan sampai salah lokasi yang runcing ya. Ini ada colornya, ada warnanya ini. Oke, nah ini yang diruncingkan pakai gerendang ini, guys. Tapi ini harus pasang di mesin, guys. Oke. Nah, sekarang kita rakit sekarang. Kita masukkan body collet dulu. Jangan sampai salah, guys. Yang sini bukan yang ini. Oke, yang sebelah sini. Oke, good. Nah, setelah itu baru ini. Baru cap. Ya,
Lalu cap, ini ada macam-macam. Ini yang paling tinggi nih guys. Yang paling tinggi ini long cap. Yang ini middle. Yang ini short. Short cap. Jadi kalau ada jarum ini tinggal pendek baru kita bisa pakai ini. Kalau masih panjang kita nggak bisa pakai. Oke guys. Oke guys. Dalam video ini sini saya akan berikan wawasan pengetahuan bagian-bagian dari gas tungsten, hot welding atau tungsten gas. Jadi stang dari TIG atau GTHW itu ada beberapa bagian, lumayan banyak. Jadi saya mau perkenalkan bagian-bagian dari welding method ini. Jadi oke, silakan review, lihat video saya. Oke guys. Oke, jadi kita ada berbagai macam keramik, body collets dan collets. Ya, collets. Ini cap ada 3, short, middle, long. Terus ini tempat dari tungsten, correct? Benar. Iya, benar. Ini yang sudah habis bisa kita pakai yang pendek. Ya, benar. Benar. Untuk lebih detailnya nanti kita akan simulasikan. Benar? Benar. Jempol dulu. Oke, jempol pendek tapi jem jauh. Oke, dan juga perhatikan bagaimana cara saya nanti merangkai detail-detail bagian dari stang GTAW atau TIG. Jadi ada beberapa macam keramik, collets, body collets, dan bagaimana bentuk dari tungstennya. Silakan review video saya, jangan lupa selalu kasihkan like komennya. Semoga kedepannya saya bisa bikin video yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oke, kita lanjut. Collets. Nah, kita pakai colletsnya. Ini namanya collets. Ini bodinya, ini colletsnya. Kita masukkan lewat belakang guys. Oke, jangan lewat depan guys. Gak bisa. Oke, dari belakang. Setelah itu kita pasang ini cap, long cap atau middle cap boleh. Kita pakai yang middle aja ya, bisa. Jangan dikencengin ya, kita mendekati kencang. Setelah itu kita pasang jarumnya atau istilahnya tungsten. Kita masukkan lewat body collet. Jangan terbalik ya, kalau terbalik nggak bisa masuk. Kalau terbalik ini nih, yang runcing di bawah. Nah, oke. Terus, ini kita kencengin dikit biar nggak jatuh. Oke, nah baru kita pakai keramik. Keramiknya ada banyak ini saya. Ada nomor 5, 6, 7, sampai 8. Saya pakai yang tengah-tengah aja. Yang nomor 7 guys, lokasinya jangan salah guys ini. Jadi ini depan, ini belakang. Jadi masuknya gini. Diputer guys, putar searah jarum jam. Nah, ini yang penting ini guys, jarumnya tidak boleh lebih dari 12. Nah, 12. Yang dua mana guys? Dua. duanya mana? Dua, kasih dua. Nah, 12 guys. Okay. Maksimal 12. Kita ambil yang tengah aja ya, yang tengah ya. 5 sampai 6 mm. Nah, biar gak jatuh, kita kencengin dari tutupnya ini, capnya. Nah, ini sudah siap kita pakai guys. Tapi harus dinyalakan dulu mesinnya ini. Ini mesinnya.
Kalau nggak nyala kita tombol-tombol sampai mampus juga nggak nyala, guys. Oke, okay? Oke, okay, guys. Itu tipsnya. Silakan dicoba nanti.